segala kebaikan. Kami berterima kasih kepada bapak-bapak peserta pemilu dan juga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah hadir di sini. Ini menandakan bahwa pemilu kita pada tahapan kampanye ke depan akan saling bersinergi seperti duduknya bapak-bapak yang hadir di sini. Panglima TNI, Pak Kapolri akan menjamin untuk menjaga netralitas TNI, Polri, ASN dan juga netralitas seluruh penyelenggara pemilu. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai. Yang penting masyarakat jangan terprovokasi dengan adanya hoax, dengan adanya ajakan-ajakan hasutan yang kemudian bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Jadi yang paling kita utamakan bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan walaupun berbeda-beda pilihannya. Karena kita negara besar, kita harus jaga, dan ini modal kita untuk bisa terus ke depan menjadi negara maju.